Pemirsa, jajaran Polres Pati melakukan swab antigen kepada pemudik yang terlanjur pulang ke kampung halaman. Kegiatan ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 untuk mencegah klaster mudik baru. Polres Pati melakukan pendataan pemudik serta pengawasan berupa sampling swab antigen di sejumlah wilayah. Swab dilakukan acak di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Sukolilo 2 orang dan Tambak Romo 9 orang. Hasilnya seluruhnya dinyatakan negatif COVID-19. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat mengungkapkan, tes akan terus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Pati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.